Cek dua 223 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit terlambat untuk suara saya. Apakah terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Siap, terima kasih. Uh, baiklah, uh, untuk pertemuan pada sore hari ini, mari kita sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu, bisa menambah ilmu untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Uh, berdoa mulai. Selesai. Uh, baik. Seperti yang kita sampaikan pada minggu kemarin, pada hari ini rekan-rekan kami meminta untuk pendalaman materi berupa pembuatan eh, makalah. perihal materinya adalah logika dan teknik digital. Nah, nanti dari rekan-rekan kami menaruhkan masing-masing eh, akan presentasi tapi yang sebelum kita mulai kita akan presentasi terlebih dahulu. Tadi ada ikutan join di acara siang tadi. Uh, apa namanya itu? Pertemuan antara mahasiswa, dosen, dan di apa namanya? Manajemen. Oke, okay, enggak ada. Ya. Uh, ini sedikit saya sampaikan bahwa uh, kita dari Institut Teknologi Tangerang Selatan pada tanggal 23 dan 25 November kemarin kita melakukan akreditasi dari BAN PT untuk lembaga atau institusinya. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Desember kemarin eh, kita sudah keluar untuk surat akreditasinya dari BAN PT. Nah, jadi nanti, eh, Alhamdulillah, nanti. Legalitas kita uh, Tambah kuat Alhamdulillah Kemudian yang Prodi juga Alhamdulillah di awal tahun juga sudah dilakukan Untuk akreditasi Begitu Baik uh, Untuk Pertama akan kita persensi Terlebih dahulu Yang pertama Mas Bagas Aditya Ada enggak? Belum ya? Mas Bagas belum ada, kemudian bintang, mas bintang ada ya, ada ya. Hadir pak. Oke deh. Kemudian Mas Devin juga belum ya. Devin semua belum. Mas Dimas Kusuma Suma sudah. Hadir. Hadir pak. Oke deh. Irfan Maulana ada? Uh, hadir, Pak. Oke. Okay. Mas Khalid Musdar? Hadir, Pak. Kemudian Mas Muhammad Rahyan Al-Ribari? Hadir, Pak. Oke. Okay. kemudian Mas Muhammad Rizik Susanto. Muhammad. Hadir, Pak. Rizik. Oke. Okay. Mas Renaldi ada ya? Hadir, Pak. Oke, okay, sure. siap. Mas Usama Putra. Hadir, Pak. Oh, hadir. Martin Luther Nikos. Mas Rifano. Ada Hadir, Pak. Hadir. Oke. Okay. Ini sudah kita persensi yang di awal. Nanti kalau ada yang menambahkan, saya masuk, saya masukkan juga. Baiklah, untuk rekan-rekan kesempatan kali ini, sore hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus satu. Untuk materinya apakah sudah di-upload di e-learning? Di uh, uh, saya sudah. Teman-teman. masih Semen. belum di-upload di e-learning. Di Baru oh, selesai soalnya. Oh, ya tidak apa-apa. Saya beri itu apa namanya itu uh, batas waktu sampai tanggal 20 untuk yang kesempatan sore pada hari ini yang bis yang mau untuk presentasi duluan eh, kami persilahkan dari teman-teman. Pada intinya nanti kita teman-teman menyampaikan apa yang Anda tulis kepada kita semuanya. Membaca dari presentasi, apa membaca dari makalah yang Anda buat juga nggak apa-apa. Jadi tidak perlu pakai PPT. Yang kalau ada pakai PPT juga nggak apa-apa. Jadi misalkan ada membahas suatu apa namanya metode, akan lebih baik dijelaskan dengan uh, detail. Mari silakan dari teman-teman ada yang mau uh, apa namanya itu mau presentasi duluan? Uh, saya Pak, mohon izin untuk presentasi duluan Pak. Oh baik siap. Mas, uh, saya Mas Rehan, izin share screen pak. Oh boleh silakan. Kalau dari teman-teman ada yang mau sambil ngambil atau ngopi, silahkan. Bebas. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya kepada Pak Yan yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan makalah saya yang membahas tentang gerbang logika. Nah, di sini pada daftar isi di bab satu eh, ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud, dan tujuan. Nah, selanjutnya di bab 2 untuk pembahasannya. Yang pertama akan membahas tentang pengertian gerbang logika. Nah, selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis gerbang logika. Dan di bab 3, pada penutup, ada kesimpulan dan saran. Sekaligus di halaman paling terakhir ada daftar pustaka dari beberapa web yang saya akses untuk materinya. Nah yang pertama pada pendahuluan oh, yang latar belakang, jadi perkembangan teknologi komputer telah membuat eh, ruang batas perangkat lunak dan perangkat keras semakin sempit. Komputer sebagai sistem tidak dapat dipahami tanpa memahami kedua aspek tersebut. Kalau dalam dekade sebelumnya rangkaian logika dianggap perlu dipahami hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat keras komputer. Nah, kini disadari bahwa pemahaman rangkaian logika digital juga merupakan keharusan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak atau program komputer. Nah, peralatan listrik dewasa ini cenderung menggunakan rangkaian listrik digital bahkan saat rangkaian elektronika digital tidak harus selalu berupa rangkaian rumit dengan banyak komponen kecil seperti yang ada di komputer. Handphone ataupun kalkulator, juga sebuah rangkaian digital. Nah, rangkaian listrik digital dibangun dari gerbang logika. Gerbang dalam rangkaian logika merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara masukan ataupun keluaran. Gerbang logika memiliki uh, nilai satu dan nol. Output suatu rangkaian logika dapat dianalisis menggunakan aljabar boolean dalam mengacu pada suatu persamaan logika. Nah, di sini uh, rumusan masalahnya di makalah ini yaitu bagaimana cara mempelajari dan memahami gerbang logika mengenai fungsi-fungsi khusus misalnya n or non nor not n exor, atau xor Masing-masing nah, gerbang logika mempunyai perilaku proses yang berbeda. Perbedaan ini dapat ditunjukkan dengan kombinasi keluaran yang digambarkan dalam tabel kebenaran. Terus, maksud dan tujuan penulisan makalah ini yaitu agar penulis dan pembaca dapat mengetahui konsep dasar rangkaian gerbang logika, sehingga mampu membuktikan kebenaran dari masing-masing tabel kebenaran gerbang logika. Dan mampu menjelaskan perbedaan atau ciri khas dari e, setiap gerbang logika. Nah selanjutnya di bab 2 masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian gerbang logika. Jadi gerbang logika e, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut dengan logic gate yang artinya dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Nah, gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Nah, gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, terus dioda, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal. Nah di sini ada tujuh uh, jenis gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang N, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, dan yang terakhir gerbang XNOR. Jadi tabel yang berisikan kombinasi variabel input yang menghasilkan sebuah output disebut dengan tabel kebenaran. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high and low, terus true dan false. Selanjutnya ada on dan off, dan yang terakhir ada satu dan nol. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika yang pertama yakni gerbang N. Jadi, gerbang N memerlukan dua atau lebih input yang menghasilkan hanya satu output saja. Nah, gerbang N akan menghasilkan output logika satu jika semua input bernilai logika satu, dan akan menghasilkan output logika nol jika salah satu input bernilai logika nol. Nah di sini sudah ada simbol dan tabel kebenarannya. Nah di sini pada contoh kalau misal A-nya 0, B-nya 0, otomatis X juga 0. Kalau A A 0, B 1, otomatis X 0. Nah jadi gerbang N akan menghasilkan output 1 jika inputnya itu 1. Selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih input atau masukan untuk menghasilkan hanya satu outputan saja. Nah, gerbang OR akan menghasilkan output satu jika salah satu dari input bernilai logika satu. Dan jika menghasilkan output logika nol, maka semua input harus bernilai logika nol. Nah, di sini sudah tergambar juga pada simbol dan tabel kebenarannya. Jadi, kalau A0, B0, otomatis X juga A0. Kalau salah satu inputnya 1, itu akan menghasilkan 1. Dan kalau kedua inputnya 2, satu-satu maksudnya akan menghasilkan output 1 juga. Nah, selanjutnya ada gerbang NOT. Jadi gerbang NOT hanya memerlukan sebuah satu inputan saja untuk menghasilkan satu output. Nah, gerbang not disebut juga dengan inverter atau pembali karena menghasilkan output yang, berwa yang berlawanan dengan masukan atau inputannya. Berarti jika kita ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka input harus bernilai logika 1. Jadi ini berkebalikan aja. Kalau A0, otomatis output 1. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau inputnya satu, otomatis outputnya nol. Nah, selanjutnya ada gerbang NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang not yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Nah, gerbang NAND akan menghasilkan output logika 0 apabila semua input pada logika 1. Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Jadi ini kalau inputnya 0, 0, itu akan menghasilkan output 1. Dan kalau inputnya 1, 1, justru akan menghasilkan 0. Jadi ini kebalikannya. Dan yang kelima ada gerbang NOR. Arti NOR adalah NOT OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari on, out, uh, dari input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan output 1, maka semua input harus bernilai nol. Jadi pada gerbang nor akan menghasilkan output 1 apabila kedua inputannya bernilai nol. Nah, sedangkan kalau salah satu dari inputan itu nilainya satu, otomatis akan nol outputnya. Selanjutnya yang keenam ada gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input atau masukan dan satu output. Nah, gerbang XOR akan menghasilkan output logika satu jika semua inputnya memiliki nilai logika yang berbeda. Nah, jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika nol. Nah, di sini kalau salah satu inputnya berbeda, misal a nya 0, b nya satu, otomatis uh, untuk outputnya akan bernilai satu. Nah, kalau inputnya nilainya sama, misalnya 00 ataupun 11, otomatis akan menghasilkan output 0. Terus yang terakhir ada gerbang XNOR. Jadi seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua inputan dan satu output. XNOR adalah singkatan dari exclusive nor dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan output 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai yang sama dan akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya bernilai berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR yang di atasnya nomor 6 tadi. Nah, jadi kalau Inputnya sama, misal 00 dan 11, otomatis akan menghasilkan output 1. Nah, kalau salah satu inputannya itu berbeda, misal 01 ataupun 10, otomatis akan menghasilkan output 0. Nah, jadi kesimpulannya dari pernyataan di atas dapat disimpulkan tentang perkembangan teknologi komputer yang telah menyatukan batas antara perangkat lunak dan perangkat keras, pemahaman terhadap rangkaian logika digital, khususnya logis gate atau gerbang logika, diakui sebagai keharusan tidak hanya bagi mereka yang bekerja dalam perangkat keras saja, tapi juga bagi para profesional di bidang perangkat lunak atau program komputer. Nah, jadi kesimpulannya makalah ini bertujuan memberikan Uh, pemahaman konsep dasar gerbang logika agar pembaca dapat menguasai dan menjelaskan perbedaan serta ciri khas dari setiap jenis gerbang logika tersebut Nah mungkin uh, sekian dari presentasi saya uh, mungkin ada yang ditanyakan uh, silakan Pak baik uh, di bawahnya tolong dinaikin Mas yang saran Pak. Ikutkan halaman atasnya gitu, tak, Pak. Oh, udah. Saya ingin lihat referensinya dulu. Oh, ini Pak. Hanya hmm. dua sih, Pak. Oh, iya deh. Oke. Okay. Uh, untuk apa namanya, metode penulisannya ini sudah cukup lengkap. Sudah ada. Tapi, kalau biasanya, kalau kita nanti bikin, uh, nanti rencana teman-teman bikin skripsi, bikin buku, atau bikin jurnal, sudah kepikiran belum dari teman-teman semua? Nah, ini kan saya mengajak dari teman-teman untuk mulai dari sekarang belajar menulis. Uh, ini untuk format ini sudah bagus, sudah teratur. Kalau nanti Anda skripsi atau KKN, untuk apa namanya itu? Uh, Membuat laporannya di bab 2 itu biasanya adalah landasan teori. Nah itu nanti kalau ini kan gabungan, jadi nah itu ini nanti kalau misalkan Anda pengembangan Anda nanti Mas Rehan, Mas Rehan ya panggilannya ya Mas Rehan nanti itu apa namanya itu uh, ingin lebih mengembangkan dari anda yang terus ini, berarti nanti uh, apa namanya itu, nah ini sebenarnya sudah bagus tapi nanti ketika anda membuat skripsi ataupun di materi apa namanya itu yang praktek lapangan kalau misalnya nanti ada semester lima itu nah itu nanti tinggal bab dua itu biasanya uh, apa namanya bab satu memang benar pendahuluan latar belakang rumusan masalah maksud dan tujuan juga benar yang kedua adalah landasan teori yang ketiga itu biasanya apa namanya itu uh, kalau Anda itu ngambil tempat kerja berarti eh uh, sekilas tentang apa namanya itu eh, tempat yang ada gunakan untuk penulisan ini yang ke selanjutnya adalah pembahasan nah, gitu dan lima adalah penutup tapi ini sudah cukup lengkap kalau saya baik eh, untuk tadi yang sedikit saya baca itu di atas itu untuk yang di latar belakang mungkin ada sedikit typo ya ke double-double ya Mas ya iya Pak itu ya nah, mungkin apa-apa belum diupload ke e-learning, Pak. Oke, nanti sebelum diupload itu tolong di uh, Anda koreksi terlebih dahulu. Uh, kemudian kalau alangkah lebih bagusnya nanti kalau misalkan Anda apa namanya itu misalkan ada uh, pembahasan masalah penggabungan gerbang logika, misalkan dari logika N sama or, uh, itu nanti contohnya seperti apa? Tambahan, seperti itu itu ya mungkin ini sedikit uh, masukan dari saya nanti di pembahasannya itu uh, ada namanya gerbang kombinasi mas ya. misalkan anda memberikan contoh apa namanya itu uh, salah satu contoh saja dua atau tiga misalkan gerbang n sama or dibuat dibuat uh, kayak semacam persamaan gitu anda jelaskan ada ada berikan contohnya itu nanti di pembahasan bab Anda ada tambahkan dulu ya Mas sebelum di-upload ya Mas ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah bagus. Ini nanti uh, catatan dari saya nanti akan saya apa? Saya tulis di sini dulu. Ya, ini sudah bisa ditutup, Pak, screen-nya? Boleh, boleh, boleh. Ya, Untuk kasih. Mas uh, terima kasih, Mas. Untuk Mas Rehan al Pari catatan tambahannya di pembahasan untuk gerbang kombinasi. Maksudnya ini misalkan ada gerbang N dan OR yang dibuat dalam sebuah hitungan Oke, terima kasih Mas Gifarinya. Untuk, Untuk Mas Gifari. Kombinasinya itu terserah Pak ya? Antara ya, Bebas, misalkan dengan... Anda tadi kan bahas masalah lima gerbang dasar ya Mas ya. Jadi misalkan Uh, kemarin kemarin kan, kalau kita belajar di beberapa buku teknik digital itu kan sebenarnya yang kita belajar ini baru dasar, tapi pengembangannya itu akan sangat banyak sekali. Kalau misalkan kemarin saya baca di buku teknik digital dari uh, beberapa pengarang, misalkan itu ada contoh penyederhanaan untuk apa namanya itu ya, uh, perhitungan aljabar lah itu nanti Anda contohkan misalkan ada penjumlahan uh, A plus B sama B plus C dan kemudian ada inverse-nya kayak gitu itu uh, dibuat disederhanakan menggunakan gambar ger gerbang logika N dan O kayak gitu. Contohnya seperti itu. Ini mas satu aja nggak apa-apa mas. Baik pak. Oke. Okay. Oke okay, terima kasih mas. Uh, Gevari ini sudah memberikan presentasinya. Mungkin ada selanjutnya dari rekan-rekan. Ada yang memberikan uh, presentasi. Ini kita sepakati saja nanti untuk presentasinya ini sampai jam. saya uh, hari ini kita tiga, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang uh, nanti pas kebetulan ada. Tanggungan dengan kerjaan ya nanti bisa diatur. Eh, mari silakan untuk yang selanjutnya rekan-rekan eh, ada yang mau melanjutkan untuk presentasi materinya. Silakan. Mas Muhammad Rizik Susanto, apakah sudah jadi? Mas Renaldi? Kemudian Mas Irfan Maulana, apakah sudah jadi? Eh, masih broken, oke. Okay. Masih, Mas Rimas? Eh, belum, Pak. Untuk Mas Rifano, untuk Mas Usama, apakah sudah jadi? Untuk Mas Khalid, Mustar, apakah sudah jadi, Mas? oke okay. Mas Bintang Masih berjalan pulang Oke okay. Kalau misalkan ini nanti belum jadi Akan saya lanjutkan Untuk minggu depan Gimana minggu depan mau dilanjutkan Langsung saya tunjuk satu-satu Harus maju <laughs> Untuk Mas, uh, Mas Rehan ini Tadi alhamdulillah sudah selesai untuk anda yang pertama ada saya beri poin seratus yang pertama, oke? Okay. Kemudian apabila di kesempatan ini belum ada yang presentasi, eh, mungkin akan kita lanjutkan minggu depan gimana mas? Nah, tapi nanti saya minta semuanya sudah siap. Gimana? gimana? Apa, minggu depan saya belum sempat bikin soalnya. Oke okay. baik kalau gitu untuk yang materi kita hari ini mungkin bisa kita plus untuk pada kesempatan kali ke ini. Karena uh, kita lanjutkan pada periode minggu depan hari Kamis uh, untuk teman-teman semua wajib untuk mulai presentasi kemudian untuk selanjutnya minggu depannya itu sebelum tahun baru kita akan materi baru lagi ataupun menyelesaikan minggu kemarin oke baik terima kasih uh, saya ulang lagi ini untuk presensi mas Devin masuk ya Ayans, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Yeah berarti ini eh, makalahnya ini eh, sistemnya ada lima poin yang pertama pendahuluan bab satu bab dua randasan teori lalu yang ketiga bab ketiga itu eh... pembahasan gambaran umum lalu yang keempat pembahasan ya pak ya kelima penutup uh, sebenarnya gini mas untuk yang uh, anda makalah yang anda buat saya masih apa namanya itu yang penting itu kita ngajak dari teman-teman semua untuk belajar menulis dulu soalnya apa okay. nanti ketika anda semester lima semester enam ada ketika anda ada materi untuk perkuliahan apa namanya itu eh, metodologi penelitian kemudian eh, praktek kesalahan kalau ada ya kemudian nanti dari situ tuh nanti Anda membuat sebuah report. Jadi misalkan Anda nanti itu misalkan Anda kerja di di tempat Anda bekerja sekarang ini. Nah, di situ Anda membuat sebuah apa namanya itu eh, materi tentang misalkan Anda di coding. Nah, itu nanti Anda membuat sebuah misalkan membuat sebuah aplikasi kan otomatis nanti itu harus ada namanya itu sebuah laporannya seperti itu. Nah, biasanya itu, uh, kalau di susunan pembuatan laporan itu, yang bab pertama itu, sudah itu nanti ada namanya itu, uh, latar belakang, pendahuluan ya, pendahuluan itu terdiri dari uh, latar belakang, uh, masuk dan tujuan, rumusan masalah, kemudian bab kedua itu ada uh, mungkin landasan teori, uh, kemudian landasan teori itu berisi apa, misalkan Anda Eh, apa namanya kalau coding itu anda menggunakan bahasa pemrograman apa kemudian eh, kalau misalkan anda membuat sebuah aplikasi otomatis kan ada semacam eh, input output kemudian nanti itu eh, keluaran dari aplikasi itu misalkan anda dulu membuatnya bentuknya apa kayak gitu nah, itu otomatis kan nanti anda menjelaskan ya kemudian bab eh, empatnya itu ada pembahasan mulai dari anda tuh membuat mulai struktur database-nya, kemudian membuat uh, apa ini, uh, user untuk apa yang mem, apa yang akan user lakukan di masing-masing modul itu, contohnya seperti itu yang keempat, kemudian lima adalah penutup saran yang keenam daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka sendiri itu kan ada berbagai macam metode, nah, itu nanti akan diajarkan di pada metodologi penelitian. Kalau enggak salah, dosen yang didapatnya kurang paham itu. Nah, jadi di sini saya eh, mengajak rekan-rekan untuk kita, bagaimana kita menulis sebuah eh, apa namanya, makalah yang didasarkan pada struktur pembuatan laporan yang biasa atau standar yang dilakukan. Nah, itu jadi biar Anda nanti terbiasa ataupun uh, ketika ada diminta membuat mata kuliah lain, wah ini buat laporan kayak gini, oh berarti formatnya tuh kayak gini kayak gini. Kalau yang di tempatnya Mas uh, Rehan tadi itu yang ber, yang alhamdulillah sudah dibuat yaitu adalah yang apa namanya itu yang ringkas, tapi itu sebenarnya sudah uh, cukup untuk mengakomodir sama yang ditampilkan. Tapi kalau misalkan nanti ada Anda ingin membuat lebih uh, apa namanya itu? membuat lebih itu menjadi lebih terstruktur tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Karena Mas Rehan ini pertama ya kan saya membelikan nilai lebih untuk yang pertama berani membuat so, seperti ini, kayak gitu. Tapi tetap uh, apa namanya itu berbagai macam nanti penilaian akan kita lihat di sesi-sesi sesi berikutnya itu rekan-rekan semuanya. Gitu. Eka, nah, tapi, nanti, baik. Nah, uh, tapi, tapi nanti minggu depan saya minta uh, semua wajib uh, mengumpulkan kemudian nanti kita akan presentasi satu. Kemudian yang poin oh, yang lain adalah belajar kita itu menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kenapa kok itu apa namanya itu? Uh, kalau kita sering berbicara di forum-forum biar kita tuh dari sekarang mulai latihan mungkin kalau ada yang sudah bekerja kerja sudah terbiasa ya itu nanti eh, apa namanya itu akan kelihatan seperti itu sudah sering ngomong di apa namanya itu? di forum-forum atau Gitu. baik itu eh, sedikit dari apa namanya itu yang bisa saya sampaikan ke eh, untuk presensinya tadi yang punya ini Mas Bagas tadi sudah belum? Om, tadi masih jarak oh, mas, sudah masuk. Baru hadir baru dapat internet pak. <laughs> oh ya, ya Mas. Oh, Oke terima <laughs> kasih Mas. Iya eh, apa, apa namanya WiFi bar, apa tadi mati pak ini baru hidup. Baik. Uh, terima kasih ini tetap saya masukkan karena Anda sudah masuk, saya tetap masukkan. Itu saja teman-teman. E, pertemuan ini kita lanjutkan pada minggu depan. Saya harap saya wajibkan semua teman-teman e, apa namanya sudah jadi dan sudah siap mempresentasikan e, apa yang anda tulis. Kalau tadi Mas Rehan tadi sudah mem, me, menyampaikan gerbang yang logika dasar, saya harap tidak sama apa beda topik di sini seperti itu. Kalaupun anda ini apa namanya itu misalkan akan mengambil tema yang sama, tapi eh, apa namanya itu pembahasannya saya minta beda. Gitu. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang lain eh, apa namanya itu bisa saling komunikasi saya pakai pakai ini jangan sampai sama misalnya kayak gitu ya gitu aja teman-teman terima kasih uh, atas kehadiran teman-teman semua pada sore hari ini yang jelas tadi kita uh, ada dapat pengarahan dari bapak ketua yayasan bapak rektor di situ juga ada bapak kaprodi uh, apa namanya itu menyampaikan bahwa alhamdulillah pertanggal 12 kemarin eh, seperti yang saya sampaikan tadi dari IDPS sudah mendapatkan eh, sertifikat akreditasi dari BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadinya ketika besok ada Anda lulus dari kampus IDPS ini jasa Anda sudah terakreditasi juga. Seperti itu Nah, terima kasih atas uh, partisipasi rekan-rekan semuanya. Tetap semangat. Uh, apa namanya itu? Apa yang Anda dapat di kampus itu ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Mungkin kita lanjut di minggu depan uh, dari kami. Apabila ada kurang yang berkenan. Apa namanya itu? Uh, mohon maaf yang besar-besarnya. Bila itu pagi kita ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masuk. Mohon sibar. Terima kasih, Pak. Makasih sama-sama, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.